Baik, selamat siang. Berarti sudah ada tiga pemakalah ini, ya Pak Simin. Lalu mohon maaf, ini Pak Andreas, lalu Ibu siapa ya? Tadi sepertinya saya sudah melihat GMK SMP. Hmm, fotonya belum muncul, baik. Uh, Mungkinkah Bu Herlina atau uh, ada Pak Florianus di sini? Oke, okay. baik. Bertemu lagi ya, <laughs> Pak Erwin. <laughs> Anda, Erwin baik. Pak. Pak Simin ini dari Kalimantan berarti Tanjungpura ya Pak ya? dari Kalimantan Barat. Iya, baik. Right. Saya sudah singgah di sana, Pak, sampai Sintang ke Tapang. Wow. Keren. Berarti udah hafal. Sudah. Jalannya sekarang mungkin jauh lebih baik ya, Pak, ya. Sekarang udah bagus. Iya. Sampai ke Sintang ke Sibau pun sudah bagus ya, sekarang. Iya, sudah, Pak. Iya, dulu saya masih jalannya begini, Pak. Oh iya, dulu kalau mau ke Sibau tuh mau seharian. Hmm. Sekarang Baik. udah udah lancar, Bu. Baik. Syukurlah gitu. Baik, kita menunggu satu orang pemakalah lagi ya, Bapak Ibu, sebentar. Baik, uh, selamat siang Bapak Ibu yang saya hormati. Sesuai dengan ketentuan, kita akan mulai pada pukul satu ya. Baik, uh, perkenankan saya memperkenalkan diri. Saya Risa Purnama Dewi dari Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan Sanata Dharma. Saya dipercaya untuk memandu acara ini. Baik uh, di Ruang diskusi 7 sudah hadir beberapa pembicara maka nanti kita akan mulai berdinamika bersama ya Bapak Ibu sampai dengan pukul 13.50. Izinkan saya untuk membacakan aturan tata tertib untuk kegiatan siang ini. Yang pertama adalah Bapak Ibu pembicara akan menyampaikan isi materi sekitar 10 menit ya. Uh, untuk presentasinya. Lalu selama presentasi peserta yang tidak presentasi diharapkan untuk memiut. Ya. Uh, lalu yang berikutnya peserta boleh memberikan pertanyaan melalui chat box dengan format ditujukan kepada siapa pertanyaannya. Jadi siapa yang dituju lalu underscore pertanyaannya apa. Lalu, peserta dan pembicara diharapkan menjaga sopan santun dan menghindari penggunaan kalimat yang berbau SARA. Nah, selama presentasi nanti, saya akan dibantu oleh operator saya untuk mengecek waktu, maka saya akan sampaikan kurang berapa menit begitu ya untuk Bapak Ibu uh, presenter. Lalu, uh, saya akan dibantu juga operator untuk mencatat pertanyaan. Lalu, nanti kita akan diskusi bersama di akhir presentasi, Bapak. Ibu setelah semua presentasi dilakukan nah saatnya kita bertanya jawab. Lalu saya juga akan menunjuk peserta yang mengajukan pertanyaan secara langsung. Ya, membacakan pertanyaan di chat box juga akan saya lakukan. Demikian yang bisa kita lakukan selama presentasi dan saya akan menutup acara ini bersama-sama. Baik di ruang diskusi tujuh ada empat pembicara seharusnya atau empat presenter. Yang Pertama adalah uh, Ibu Herlina bersama rekan rekannya Ibu Herlina, Herlina Siswandari, Adila, uh, Ninda Rista, lalu ada mungkin Ibu atau Mbak Siti Lailatul Mafiroh dan Pak Adi Satrio Ardiansyah ini ya dengan judul Tulisannya telah pop-up audiobooks berbasis etnomatematika dengan problem-based learning untuk mensukseskan pendidikan daerah 3T. Yang kedua itu ada Bapak Florianus Aloysius Nai, Ibu Justina Alvira Nay, dan Ibu Osniman Paulina Maure dan mungkin Bapak nih ya. Rudo Bertus Talan dengan judul Analisis Kesulitan Guru Matematika dalam Pembelajaran Selama Pandemi Covid-19 di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Lalu Bapak Simin dari Universitas Tanjungpura dengan judul makalahnya Development of Environmental Based Mathematics Learning Activities in the Leading, Outermost, and Disadvantaged Areas. Yeah. Dan yang keempat, Bapak Andreas Erwin Prasetya, Ibu Kintan Limiansi, dan Bapak Apri Damai Sangkita Krisandi, yang diwakili Pandes ya. Dengan judul Analisis Kebutuhan Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar PGSD untuk Mahasiswa Papua. Nah, itu empat uh, pemakalah kita di ruang tujuh. Oh, selamat bergabung Ibu Herlina, Ibu Andira. Ini Ibu ya. Mbak saya wajahnya muda-muda semuanya. Baik, yang sesi pertama akan saya berikan kepada uh, Ibu Herlina Siswandari bersama rekan-rekan dengan judulnya telaah Pop-up Audiobooks Berbasis etnomatematika dengan Problem-Based Learning untuk mensukseskan pendidikan daerah 3T. Sebelum memulai, uh, perlu kami sampaikan presensi akan saya berikan di akhir supaya kita dapat mengikuti secara bersama-sama begitu saja. Baik, kami persilakan 10 menit Ibu Erlina dan rekan-rekan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya izin share screen dari rekan saya. Silakan Adila. Baik, terima kasih. Kami mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat seluruh peserta seminar dan seluruh panitia. Sebelumnya kami dari Universitas Negeri Semarang dengan saya Herlina Siswandari dan rekan saya Adila Nindarista, Siti Layatul Makfirah dan Bapak Adi Satrio Adiansyah Perkenankanlah kami untuk mempresentasikan hasil penelitian kami terkait telah pop-up audiobook berbasis etnomatematika dengan problem based learning untuk mensukseskan pendidikan daerah 3T. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. G -G. G -G. Mohon maaf untuk Siti. Baik, akan saya lanjutkan. Mohon maaf sebelumnya. Uh, yang melatar belakangi dari penelitian kami ini adalah adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan Uh, harusnya diberlakukannya pembelajaran daring di mana uh, mengingat di pendidikan di daerah 3T terdapat banyak sekali keterbatasan termasuk keterbatasan sarana dan prasarana khususnya untuk pembelajaran matematika di daerah 3T sehingga diperlukan uh, media pembelajaran yang dapat mendukung pembelajaran di daerah 3T selain itu media pembelajaran yang dikembangkan juga uh, perlu didukung dengan Penerapan model pembelajaran yang sesuai, yaitu problem based learning dan berbasis etnomatematika. Selanjutnya, tujuan dari penelitian kami ini adalah: yang pertama, untuk menganalisis pop-up audiobook; dan yang kedua, untuk menghasilkan desain pop-up audiobook. Baik, selanjutnya. Metode yang kami gunakan di sini adalah metode development research dengan model ADIE, di mana di sini kami berfokus pada dua tahap pertama, yaitu tahap analisis dan juga tahap desain, untuk memperoleh hasil telaah dan juga desain dari pop-up audiobook. Yang pertama untuk tahap analisis dilakukan dengan menggunakan teknik studi pustaka untuk memperoleh uh, analisis kebutuhan dan juga analisis kurikulum. Selanjutnya untuk tahap desain yaitu dilakukan perancangan pop-up audiobook. Untuk teknik pengumpulan data di sini kami menggunakan studi pustaka dengan data yang kami ambil adalah data sekunder dan teknik analisis data yang kami gunakan terdiri dari tiga tahapan yaitu organize, sintesis dan juga identifi. Setelah dilakukan review terhadap beberapa literatur diperoleh permasalahan siswa di daerah 3T, yaitu yang pertama terbatasnya sarana dan prasarana, kurangnya media pembelajaran selama pandemi COVID-19, proses pembelajaran yang masih konvensional, jumlah dan kualitas buku yang belum memadai, terbatasnya penggunaan ICT di daerah 3T, dan pendidikan yang belum berbasis pada masyarakat dan potensi daerah, sehingga. Kebutuhan siswa di daerah 3T yaitu diperlukan adanya media pembelajaran matematika yang dapat digunakan baik di masa pandemi maupun pasca pandemi yang disesuaikan dengan kondisi siswa. Selain nah, itu juga media tersebut berbasis dengan uh, masyarakat berbasis pada masyarakat dan juga potensi daerah berpusat pada siswa dan memperhatikan model pembelajaran yang sesuai. Selanjutnya Adapun spesifikasi media yang dibutuhkan oleh siswa, yaitu media pembelajaran, yang dalam hal ini dalam bentuk buku yang mengintegrasikan ICT dan disesuaikan dengan kondisi di daerah 3T, mengimplementasikan potensi daerah, model pembelajaran, dan juga aktivitas yang diberikan berpusat pada siswa. Selanjutnya, untuk analisis kurikulum. Di mana, untuk kurikulum 2013, menekankan pada aspek sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi untuk menghasilkan generasi yang produktif, kreatif, inovatif, dan juga efektif, sehingga pembelajaran yang didesain dengan menggunakan pop-up audiobook ini lebih berpusat pada aktivitas siswa dengan menggunakan model problem-based learning. Selanjutnya, akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk Siti, apakah sudah bergabung? Ya, yeah, halo. Baik, yang selanjutnya, rancangan pop-up audiobook yang akan kami kembangkan terdiri dari empat bagian. Yaitu buku bentuk 3D, rekaman suara penjelasan dari isi buku dan bentuk 3D, dan panel surya. Penggunaan audio pada buku bertujuan agar siswa dapat belajar secara mandiri di rumah. Dengan ini, peserta didik dapat mendengarkan materi secara berulang-ulang jika ia belum memahami materinya. Di beberapa daerah, mungkin ada yang masih memiliki kendala terkait listrik. Untuk mengatasi masalah tersebut, buku ini dilengkapi dengan panel surya untuk mengisi ulang daya sehingga dapat digunakan di mana saja. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan kurikulum pada pop-up audiobook, media pembelajaran ini dapat memberi visualisasi materi yang menarik karena adanya potongan-potongan kertas -potongan yang akan muncul ketika bagian kertas tersebut dibuka yang sering kita kenal dengan pop-up dan disertai audio, audio materi auto instruksi terkait aktivitas belajar. Nah, selain itu, materi lebih mudah dipahami dan tersimpan lebih lama dalam memori ingatan siswa. Karena media ini disusun dengan menyesuaikan kondisi siswa berbasis pada masyarakat yang berpusat pada siswa sehingga dapat membantu belajar siswa di daerah 3T dalam keterbatasan sarana dan prasarana. Karena buku ini dibuat dengan mengintegrasikan ICT dan disesuaikan keterbatasan sarana dan prasarana di daerah 3T seperti jumlah tenaga pendidik, sinyal, listrik dan sebagainya. Pop-up audiobook berbasis etnomatematika dengan PPL untuk mensukseskan pendidikan daerah 3T dapat menciptakan pembelajaran yang bermakna bagi siswa di daerah 3T karena berbasis etnomatematika yang mana materi dalam buku menyesuaikan budaya siswa dari daerah 3T. Melalui etnomatematika sangat efektif terhadap kemampuan pemahaman matematika siswa yang memuat aktivitas mengidentifikasi, menafsirkan simbol hingga menerapkan ide matematis sehingga dapat meningkatkan maaf ya, dapat meningkatkan pemahaman dan kemampuan pemecahan masalah siswa serta mendorong siswa berpikir kritis. Berdasarkan hasil dan pembahasan, diperoleh desain pop-up audiobook untuk mendukung pembelajaran matematika di daerah 3T berbasis etno matematika dengan model problem-based learning yang dilengkapi dengan panel surya sebagai media pembelajaran inovatif di daerah 3T, didukung dengan analisis ketentuan pembelajaran yang tertuang dalam surat edaran nomor 4 tahun 2020. Media pembelajaran ini layak digunakan untuk mendukung pembelajaran matematika secara daring maupun luring di daerah 3T, baik digunakan di dalam maupun di luar ruangan. Saran bagi peneliti yaitu diperlukan penelitian lebih lanjut terkait media pembelajaran pop-up audio book berbasis etnomatematika dengan model problem-based learning dan diimplementasinya dalam pembelajaran matematika di daerah 3T secara langsung. Baik, sekian presentasi dari kami. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas presentasinya. Kurang dari 10 menit ya. Oke, okay. ini teman-teman dari UNES. Ini mahasiswa kalau boleh saya tahu? Iya, Bu. Mahasiswa. Iya. Semester akhir dari Pemak. Uh, ya, jadi saya panggil Mbak-mbak ya. Wah, luar biasa. Saya tertarik sekali ini dengan uh, uh, tulisan Anda apalagi menghasilkan dengan tadi panel surya ya. Banyak sekali uh, uh, buku-buku uh, audio book pop-up yang dihasilkan begitu ya untuk daerah 3T tapi ini bisa dengan panel surya. Wah, luar biasa. Bapak Ibu mari kita beri tepuk tangan melalui emoticon begitu kalau di ya mohon bantu emoticon ya kita beri support orang-orang muda kita ini ya baik terima kasih uh, luar biasa idenya begitu ya uh, saya jadi punya pertanyaan nanti mungkin bisa saya ajukan di sesi pertanyaan baik selanjutnya adalah pemakalah kedua yaitu bapak Florianus Aloysius Nai dan kawan-kawan dengan judul analisis kesulitan guru matematika nah ini juga matematika dalam pembelajaran selama pandemi COVID-19 di Nusa Tenggara, di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Baik, Bapak Floriano sudah hadir? Oh, sudah. Baik, kami persilahkan untuk menyampaikan materinya selama 10 menit. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum Selamat siang untuk kita semua. Salam sejahtera. Yeah. Uh, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil penelitian kami. Kebetulan kami ada empat orang peneliti. Saya sendiri sebagai peneliti satu, Florianus Olesiusnai. Lalu ada Justina Alfiranai. Ada... Ustiman Polina Maure dan juga Udo Bertus Talan. Uh, izinkan saya untuk men-share. Apakah sudah muncul? Kebetainya? Sudah, sudah. Oh ya baik. baik. Uh, kami berempat ini, kami ada tiga orang yaitu Florianus Nai, postiman Maure dan Udo Bertus Talan. Itu kami dari Universitas San Pedro, sedangkan Ibu Yustina Alfirnai itu dari Universitas Katolik Widya Mandira. Untuk siang hari ini akan mempresentasikan masa penelitian kami. Saya dan Ibu Yustina Alfirnai. untuk itu saya berikan kesempatan kepada Ibu Yustina Alfirnai untuk uh, menyampaikan latar belakang serta metode penelitian kami. Baik, uh, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Uh, jadi uh, beberapa hal yang melatar belakangi penelitian kami adalah yang pertama, uh, Nusa Tenggara Timur sendiri merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang tergolong dalam daerah 3T. Hal ini juga diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2020 tentang penetapan daerah tertinggal tahun 2020 sampai 2024. NTT memiliki 13 kabupaten yang tergolong dalam daerah tertinggal. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur yang menyatakan bahwa IPM di NTT tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019. Pada tahun 2020, IPM Nusa Tenggara Timur sebesar 65,19. Uh, sedangkan situasi pandemi COVID-19 saat ini juga turut dirasakan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Data yang dirilis oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19, uh, update pada tanggal 3 Januari 2021, estimasi kasus akibat pandemi COVID di NTT positif sebesar 2.235 kasus dengan indeks kumulatif 41,3 per 100.000 penduduk. Kasus aktif sebanyak 915, meninggal dari positif sebanyak 53, dan kesembuhan dari positif sebanyak 1.267 atau 56,68 persen. Jadi, salah satu hal yang menjadi perhatian utama oleh pemerintah adalah pada sektor pendidikan, pembelajaran dirancang sedemikian hingga dapat terlaksana di tengah situasi pandemi ini. Berikutnya, ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan terkait dengan analisis kesulitan guru matematika selama masa pandemi COVID-19. Uh, antara lain penelitian dari Fauzi dan Nur Fauziah tahun 2021, penelitian dari Wulandari dan kawan-kawan tahun 2020, dan penelitian dari Sakarya dan kawan-kawan tahun 2021. Nah, berbagai penelitian yang disebutkan sebelumnya cukup memberikan dampak positif terhadap pengembangan pembelajaran matematika. Namun belum adanya pembahasan yang lebih fokus pada kesulitan yang dialami oleh guru. Sehingga penelitian kami ini bertujuan untuk menganalisis uh, menganalisis dan fokus terhadap uh, apa saja kesulitan guru matematika uh, yang dialami selama masa pandemi COVID-19 di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berikutnya, adapun uh, rumusan masalah dalam penelitian ini. Uh, Pertanyaan. Rumusan masalah yang pertama: apa kesulitan yang dialami guru matematika dalam pembelajaran selama pandemi COVID-19 di provinsi NTT? Yang kedua: apa kesulitan yang dialami siswa sesuai pengamatan guru matematika selama pandemi COVID-19 di provinsi NTT? Dan yang ketiga: apa kesulitan yang dialami guru matematika pada saat berinteraksi dengan orang tua selama pandemi COVID-19 di provinsi Nusa Tenggara Timur? Adapun tujuan... Dari penelitian kami adalah mendeskripsikan kesulitan guru matematika dalam pembelajaran selama pandemi Covid-19 di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Metode penelitian. Untuk metode penelitian, karena ingin mendeskripsikan fenomena kesulitan yang dihadapi guru selama pandemi Covid-19, penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan melibatkan 30 responden terdiri dari 17 laki-laki dan 13 perempuan yang merupakan guru SD sebanyak 13,3 persen, guru SMP 33,3 persen, dan guru SMA SMA SMK sebanyak 53,3 persen. Mayoritas responden berasal dari Kota Kupang 46,7 persen dan sisanya berasal dari Ibu Kota Kabupaten 23,3 persen dan sekolah yang berada di desa sebanyak 30 persen. Dalam penelitian ini hanya 43,3 responden yang melakukan pembelajaran daring selama masa pandemi. Selebihnya 23,3 persen menggunakan kombinasi daring dan luring, serta 33,3 persen responden tidak menggunakan pembelajaran daring atau hanya menggunakan luring. Penelitian ini menggunakan kuesioner online yang dibagikan melalui Google Form untuk mengumpulkan data kusioner dibuka selama tiga minggu dari tanggal 8 Maret sampai 29 Maret 2021. Teknik analisis menggunakan analisis kualitatif meliputi reduksi data, pemaparan data, dan verifikasi data. Kuesioner dalam penelitian ini terdiri atas 11 instrumen pertanyaan dengan fokus utama dari kuesioner tersebut terdiri atas tiga indikator. Yang pertama, apa kesulitan yang dialami guru matematika? Yang kedua, apa kesulitan yang dialami siswa sesuai pengamatan guru matematika? Dan yang ketiga, apa kesulitan yang dialami guru matematika pada saat berinteraksi dengan orang tua selama masa pandemi COVID-19? Baik untuk... Baik untuk hasil dan pembahasan. Berdasarkan uh, rumusan masalah serta tujuan yang sudah dipaparkan sebelumnya, sehingga uh, yang dianalisis ada tiga, yaitu kesulitan yang dialami guru pada saat pembelajaran, kesulitan yang dialami siswa sesuai hasil pengamatan guru, dan kesulitan ketika guru berinteraksi dengan orang tua. Nah, uh, berdasarkan kuesioner uh, yang dibagikan, responden diminta untuk menyebutkan kesulitan yang dialami. Nah, di sini ada lima indikator kesulitan guru selama proses pembelajaran sesuai dengan uh, jawaban yang diberikan oleh responden. Jadi ada terdapat sebagian besar guru itu uh, sudah mendapatkan pelatihan maupun sosialisasi tentang pemanfaatan aplikasi atau teknologi uh, dalam pembelajaran di mana di sini sudah ada 63,3 persen. Lalu terdapat 11 yang masih kesulitan dalam menggunakan aplikasi. Dan terdapat guru yang belum optimal dalam penggunaan teknologi dikarenakan lokasi sekolah ataupun dibatasi oleh jaringan internet maupun geografis yang uh, data geografis yang berada pada di pedesaan Nah, jadi di sini ada lima indikator. Yang pertama menggunakan aplikasi atau teknologi dalam pembelajaran itu ada 19 responden. Yang menggunakan metode pembelajaran matematika ada 23. Mengelola kelas sesuai dengan limitnya ada 15 Sampai dengan memanfaatkan fasilitas penunjang dan penggunaan internet itu ada 15. Dengan responden seluruhnya ada 30. Nah, untuk memudahkan juga analisis, maka eh, dilakukan pemetaan berdasarkan lokasi dari guru-guru tersebut. Jadi, di NTT sendiri terdiri dari satu kota dan 22 provinsi. Nah, Lalu, guru-guru yang mengisi yang berasal dari kota Kupang sendiri itu ada 14. Dari ibu kota Kabupaten itu ada 7. Sedangkan yang berada, berasal dari sekolah di desa ada 9. Nah, berdasarkan hasil jawaban juga dari guru-guru tersebut, maka dikategorikan metode pembelajaran yang dipakai itu ada tiga. Ada yang menggunakan full daring, itu ada 13 responden, di mana mereka menggunakan Zoom, Google Classroom, Google Meet. Lalu ada juga yang menggunakan pembelajaran daring dan luring, di mana yang dimaksud itu artinya mengkombinasikan kedua metode tersebut. Ada yang full luring jadi menggunakan home visit, um, home visit dari berkunjung ke rumah. di Turki ini semacam telepon seluler tapi ya itu. Uh, kalau di Turki ini ada salah satu kabupaten di NTT yang kemarin mengalami bencana sehingga itu lembata sehingga mereka di sana waktu itu uh, karena bencana sehingga sekolah memberikan Pos-pos anak-anak di masing-masing pos itu diberikan head token. Jadi guru berkomunikasi dengan siswa menggunakan itu. Nah, berdasarkan indikator-indikator tersebut serta jawaban-jawaban siswa, ada 20 penyebab kesulitan yang dialami guru. ya, Mulai dari kurangnya sumber referensi yang relevan sampai dengan kondisi lingkungan maupun lokasi pembelajaran yang tidak memadai. Yang berikutnya kesulitan uh, siswa sesuai dengan pengamatan guru itu rata-rata itu uh, siswa menyatakan kesulitan pada pengosan dan penggunaan internet di mana 22 responden atau guru menyatakan kebanyakan siswa itu mengalami kesulitan pada pengosan dan penggunaan internet. Nah, penyebabnya sendiri ada enam ya dari kurangnya sumber referensi sampai dengan koneksi jaringan internet yang kurang memadai. lalu yang berikut untuk kesulitan yang dialami guru pada saat berinteraksi dengan orang tua ada dikalifikasikan ada empat yaitu interaksi antara individu guru dengan siswa, orang tua langsung guru dengan orang tua ada guru dengan kelompok Orang tua misalnya atau antara kelompok guru dan kelompok orang tua, contohnya misalnya di eh, SD ya. Dan ada juga yang tidak sama sekali. Nah itu rata-rata mereka menyatakan eh, kebanyakan itu berkomunikasi dengan orang tua. Baik dua menit lagi ya Pak. Ya ibu nah, Sehingga berdasarkan eh, hasil dan pembahasan yang tadi sudah dipaparkan, kesimpulannya adalah menunjukkan bahwa nah siswa atau uh, guru ya sorry, guru mengalami kesulitan pada ketersediaan smartphone atau laptop, keterbatasan kemampuan dalam penguasaan dan penggunaan internet serta kondisi lingkungan maupun lokasi pembelajaran yang tidak memadai. Nah, untuk uh, kesulitan siswa yang setelah diamati oleh guru adalah penggu penguasaan dan penggunaan internet, kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran juga masih rendah. Sedangkan pada hasil dari penelitian ini menegaskan bahwa sebagian besar guru itu sudah berinteraksi langsung dengan orang tua, baik secara tatap muka ataupun melalui telepon. Sekian dari kami. Jika ada kekurangan, akan bisa kita konfirmasi ketika pada saat diskusi nanti. Hai. Terima kasih. Terima kasih Pak Florianus dan Ibu Alvira Nai. Uh, kita jadi mendapatkan wawasan baru ya bahwa di sana ada permasalahan khusus uh, di NTT terkait uh, pembelajaran matematika selama pandemi tadi ada kaitannya dengan relasi guru dengan orang tua. Bagaimana? permasalahan siswa dalam menggunakan it termasuk gurunya tadi ya apalagi kalau mengajarkan matematika realistik wah itu kesulitan tersendiri saya pikir baik kita beri tepuk tangan dengan emotikon bapak ibu boleh ya oke mari ya yeah. selamat sudah dua presenter kita tadi dari unes ini dari Santo Paulus ya dan ibu tadi dari eh, dari Universitas Katolik Widya Mandira. Katolik Widya Mandira Kupang, ya. Saya sudah sampai Belu waktu itu, sampai Kupang juga. Wah luar biasa di sana ya. Kita memang harus concern di pendidikan di sana baik. Terima kasih. Kita akan berlanjut kepada presenter ketiga kita dari. Kalau tadi dari Semarang, lalu kita jalan-jalan ke NTT, sekarang kita akan ke Kalimantan. Ini ya, Kalimantan Barat dari Universitas Tanjung Pura, Bapak Simin. Ya, Bapak Simin akan menyampaikan makalahnya dengan judul "Development of Environmental Based Mathematics Learning Activities in the Leading Outermost and disadvantaged Area." Nah, ini. Matematika semua hari ini di tempat saya ya, baik <laughs> luar biasa aja saya jadi banyak apa ya informasi pelajaran baru bagaimana kaitannya perkembangan pembelajaran matematika khususnya dari tadi ya sudah tiga hal pokok tentang uh, problem base rata-rata begitu oke okay. Bapak Simin kami persilakan untuk menyampaikan selama 10 menit terima kasih. Apakah sudah bisa? Sudah, Bapak. Selamat siang. Terima kasih sudah diberikan kesempatan kepada saya. Terima kasih atas kepercayaannya untuk saya presentasi. Terima kasih Bapak-Bapak Ibu. Salam sejahtera, namo Buddha, swastiastu, salam kebajikan. Nah, saya Simin, saya mahasiswa magister pendidikan baru semester 2 tapi umur saya sudah 55 tahun saya lahir tahun 66 jadi saya coba untuk ikut seminar untuk belajar, saya coba belajar nah, tulisan saya adalah tentang pengembangan kegiatan pembelajaran matematika berbasis lingkungan di daerah 3T nah kita mulai dari pendahuluan pengembangan kegiatan pembelajaran matematika berbasis lingkungan itu adalah bagaimana cara guru mengajar ini tidak pakai ICT tidak seperti yang uh, ungkapkan sebelumnya itu membuat siswa itu mereka belajar menikmati dengan memanfaatkan lingkungan yang ada intinya itu ke situ nah, Kemudian, pembelajaran matematika selama ini menempatkan siswa sebagai subjek. Nah, sekarang kita berubah matematika. Maksudnya, tuh, pembelajaran matematika selama ini tidak menempatkan siswa sebagai subjek. Sekarang, kita menempatkan siswa itu sebagai subjek. Biasanya, itu guru berfokusnya berfokus, ada di guru dengan memberikan atau mentransfer ilmu dalam proses pembelajaran yang ke kemudian. Latar belakang yang selanjutnya adalah berawal dari permasalahan sederhana, diungkapkan peneliti mendapatkan studi yang menarik tentang pembelajaran matematika, khususnya geometri. Materi ini itu bisa diungkapkan pembelajaran berbasis lingkungan, kemudian penelitian yang lain juga. Penelitian ini dilakukan oleh di daerah kami, di daerah perbatasan dengan Malaysia, di daerah Sanggau, Kalimantan Barat. Kemudian metode yang digunakan metode yang digunakan dalam penelitian saya adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan memakai metode triangulasi sebagai pengambilan data. Di langkah-langkah penelitiannya ada masalah, kemudian kita studi literatur, kemudian kita menetapkan masalah Studi pendahuluan, kemudian menggunakan metode triangulasi, mengambil objek, mengambil data pakai observasi wawancara, kemudian dengan dokumentasi, dokumentasi yang ada, atau dokumentasi pada waktu penelitian, kemudian data dianalisis dan kita simpulkan. Nah, dari hasil-hasil pembahasannya, perhatikan beberapa gambar, saya mengambil dua sumber yaitu dari SMP Negeri 2 Beduai Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat ini dekat sekali dengan perbatasan dengan Malaysia Kalimantan Barat. Kemudian yang satunya lagi saya ambil sumber datanya itu dari SMP 10 Sanggau Kabupaten Sanggau SMP 10 Kabupaten ya. Sanggau Kalimantan Barat. Ini kondisi-kondisi yang ada di SD di SMP 10 Sanggau dengan SD SMP 10 Sanggau, dengan, maksudnya ini kondisi SMP 10 Sanggau. Nah, tahapan yang kita lakukan adalah kita melihat guru bagaimana caranya mengimplementasikan pembelajaran ber, menggunakan atau berbasiskan lingkungan. Nah tahapan yang dilakukan adalah menentukan kegiatan yang harus dipelajari apa, kemudian diimplementasikan, kemudian setelah itu kita deskripsikan hasilnya seperti apa. Pertama, tahap desain, membangun pemahaman melalui dengan guru sejumlah prinsip. Jadi guru pada peneliti apa yang harus dilakukan, Kemudian prinsip itu adalah bahwa media digunakan mempunyai tujuan dan fungsi berkaitan dengan pembelajaran matematika dapat mendorong kreativitas, peluang eksperimen, kemudian penemuan diri eksplorasi dan media yang digunakan sekitar misalnya di kebun atau persawahan. Kemudian tahap implementasinya itu adalah guru membawa siswa ke kebun untuk belajar geometri bidang Kemudian, menjelajahi kebun, mencari bambu, dan sebagainya, kemudian membuat media, kemudian ber berdiskusi dengan media yang telah dibuat. Selanjutnya adalah tahap evaluasi. Tahapan ini terdiri atas evaluasi kelompok dan evaluasi individu saat diskusi, presentasi, dan refleksi evaluasi kelompok didasarkan pada antusiasme. Dan partisipasi siswa dalam kelompoknya, kemudian evaluasi individu, meliputi aktivitas permainan. Jadi, semuanya itu menjadikan siswa sebagai objek, sebagai subjek, maksudnya. Dan kesimpulannya, pengembangan kegiatan pembelajaran matematika berbasis lingkungan di daerah 3T ada tiga tahap, yaitu: pertama, desain; yang kedua, implementasi dan yang ketiga adalah evaluasi. Nah ketiga bukan itu ternyata itu memberikan hasil pada keterampilan siswa baik dari segi kognitif maupun psikomotor. Nah kegiatan kegiatan bukan itu uh, dalam pengembangan kegiatan matematika berbasis lingkungan juga membentuk sikap yang membangun sikap kolaboratif antara siswa yang sangat bermakna dan positif pengembangan kegiatan pembelajaran matematika berbasis lingkungan ini kita sarankan untuk bisa dilakukan di daerah yang kira-kira mempunyai kondisi dan situasi yang sama. Sekian dan terima kasih. Baik, ya, terima kasih Pak Simin. Nah, ya. Ini kurang dari 10 menit ya. <laughs> baik luar biasa kita sudah mendapat wawasan baru bagaimana di Sanggau dan satunya mana Pak yang perbatasan dengan Malaysia mohon maaf, maaf Sanggau Pak satunya Brunei ya apa tadi Brunei bisa lewat darat iya uh, yeah. lewat darat ya yeah. lokasi itu jadi masih ingat beberapa waktu yang lalu nah, ini matematika realistik berbasis lingkungan jadi anak dihadapkan untuk uh, di lingkungan langsung ya belajar matematikanya. Dan ya, dengan... um, bisa digunakan dengan lingkungan yang serupa ya. Kalau sekolahnya memiliki tipikal yang sama, bisa menggunakan metode ini ya Pak Simin. Begitu, semoga saya tidak salah. <laughs> Baik, Bapak-Ibu yang saya hormati masih semangat ya. Senyumnya mana yang on cam? <laughs> Baik, uh, kita beri tepuk tangan emoticon ya Bapak-Ibu reactionnya Ya, yeah. selamat. Bapak Simin. Nah ini kita perlu belajar dari Bapak Simin ternyata ya. Di usia di atas 50, wah saya jadi tertantang itu. Masih semangat belajar nih, belajar sepanjang hayat luar biasa. Profisiat Pak Simin, saya jadi berapi-api ini untuk studi lagi nanti. <laughs> Baik, uh, Bapak Ibu kita sudah mendapatkan tiga presenter yang luar biasa dari UNES ya, lalu dari dari Semarang, kita terbang ke Kupang, tadi terbang ke Kalimantan. Sekarang kembali ke Pulau Jawa dari Sanata Dharma sendiri. Ini beberapa rekan saya ingin menyampaikan hasil paparannya, begitu dari hasil penelitian mereka, karena mereka mengurusi beberapa anak mapi yang dititipkan oleh Bapak Bupati. Tadi ya, di sesi utama sudah disampaikan oleh Bapak Bupati ada tiga presenter, Bapak Andreas Erwin Prasetya, Ibu Kintan Limiansi, dan Bapak Apri Damai Sagita Krisandi. Nah, mereka dari Prodi PGSD kami. Adapun judul hasil tulisannya atau penelitiannya adalah analisis kebutuhan pengembangan kurikulum Merdeka Belajar PGSD untuk mahasiswa Papua. Kalau tidak salah, ini hasil dari hibah kurikulum Merdeka Belajar ya, Pak Andrea. Betul? Betul, betul, Yang kemarin betul. diberikan dikti, baik. Kita akan sama-sama belajar kurikulum. Di sini ada paparan pecahannya sedikit saja. Nah, ini dari Merdeka Belajar. Baik, Bapak Andre kami persilakan 10 menit. ya. Terima kasih, silakan. Ya. Terima kasih Bu Risha. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Om swastiastu, namo buddhaya untuk kita semua izinkan saya mewakili teman-teman saya, saya Andreas Erin Prasetya, bersama kedua teman saya yang kebetulan belum bisa hadir, Ibu Kintan, lalu Pak Damai. Pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk memaparkan analisis hasil analisis kebutuhan pengembangan kurikulum Merdeka Belajar PGSD untuk mahasiswa Papua. Jadi seperti yang dikatakan oleh Bu Rishye, konteksnya adalah beberapa tahun terakhir ini PGSD-USD mendapatkan anugerah berupa uh, mahasiswa kerjasama langsung dari MAPI Papua. Uh, untuk proses pembelajaran yang Prodi kami, kami menjadikan uh, satu kelas tersendiri untuk Para mahasiswa ini ada sekitar 30-an mahasiswa. Kemudian, hampir beberapa tahun terakhir ini, kami terus merefleksikan pendampingan kami sehingga kemudian kami berinisiatif untuk mengembangkan desain kurikulum Merdeka Belajar untuk para mahasiswa yang berasal dari Papua ini. Nah, tahap analisis kebutuhan ini adalah tahap yang paling awal dari selangkaian proses pengembangan kurikulum di mana proses analisis kebutuhan ini adalah mencari berusaha mencari lalu menemukan hal-hal apa saja yang nanti mendasari dari proses desain yang di mana proses desain itu adalah proses berikutnya setelah proses analisis kebutuhan urgensinya adalah mengapa perlu kemudian dibuat kurikulum tersendiri? Ya, yang pertama karena eh, sebagian besar kawasan Papua tercatat ada 24 kabupaten, lebih dari 80 persen seluruh kabupaten di Papua tergolong 3T. Kemudian eh, partisipasi sekolah sebesar 84, eh, koma, 42 persen, serta angka melek hurufnya 81 sekian persen. Artinya eh, partisipasi sekolah turut serta menyumbang angka melek huruf yang juga tinggi. Namun demikian ternyata komposisi guru siswanya itu cukup ideal. Jadi satu guru bisa mengampu 24 siswa. Tetapi di, di lapangan ternyata persoalan pemerataan persebaran guru ini belum maksimal. Jadi ada daerah yang sangat ada berlimpah gurunya, tapi juga banyak sekali daerah yang belum mencukupi keberadaan gurunya. Maka ini terkait dengan tata kelola administrasi tentang pemerataan guru. Kemudian masih belum kontekstualnya pembelajaran yang dilakukan sekolah. Mengingat Masyarakat Papua itu hidup berdasarkan budaya, berdampingan dengan lingkungan alam, maka unsur kontekstual ini nampaknya sangat penting sekali. Perlu adanya penyesuaian kurikulum dengan kondisi Papua, maka pengembangan kurikulum dengan penyesuaian karakteristik dan kekhasan daerah, lalu kemudian berbasis pada budaya lokal dan kebutuhan calon mahasiswa keguruan asal Papua perlu disusun, perlu dicari. Sebetulnya apa yang dibutuhkan oleh mahasiswa? Kalau misalnya mahasiswa reguler yang bukan kerjasama dari Papua, kita mungkin bisa berbicara banyak karena sebagian berasal dari Jawa, Kalimantan, Sumatera yang tapi ini daerah-daerah tersebut sudah maju, tetapi bagaimana kalau kita kedatangan sejumlah mahasiswa dari Papua? Bagaimana karakteristik mereka? Lalu, apa kebutuhan mereka? Kemudian, eh, tahapan paling, paling awal yaitu analisis kebutuhan. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa analisis kebutuhan ini dilakukan untuk mengidentifikasi aspek kondisi siswa, kondisi lingkungan sosio-kultural dari mahasiswa. Potensi yang akan menjadi dasar penyusunan kurikulum. Selain itu, di sisi lain, saat ini ada, ya, katakanlah, reformasi kurikulum di mana ada tawaran dari pemerintah mengenai merdeka belajar. Filosofisnya adalah mahasiswa diperbolehkan memilih. Tentu, pilihan ini kita rancang, lalu kemudian kita juga sistematisasikan agar eh, tetap sesuai dengan koridor ya Bapak Ibu. Dikatakan bahwa diperbolehkan belajar di luar prodi sebanyak 20 SKS. Ini jumlah yang cukup besar sekali. Pembelajaran tersebut yang berada di luar prodi itu meliputi magang, pertukaran pelajar, asisten di sini mengajar, penelitian, proyek kemanusiaan, wirausaha, proyek independen dan pengembangan desa. Maka dengan regulasi ini, juga peluang untuk menyusun kurikulum yang lebih kontekstual, yang lebih sesuai dengan kebutuhan mahasiswa, itu lebih terbuka lebar. Metode penelitian yang kami lakukan adalah yang pertama: studi dokumen, yaitu menganalisis hasil tes kemampuan mahasiswa. Tes yang dimaksud adalah tes masuk universitas Sanata Dharma kami ambil dokumennya, kita dokumentasikan, lalu kita analisis. Kemudian kuesioner melakukan survei kepada guru-guru SD di Papua untuk mengetahui kemampuan siswa SD di Papua. Kemudian melakukan wawancara mengenai karakteristik siswa dan kebudayaan daerahnya. Dari hasil studi dokumen didapatkan bahwa ada empat aspek yaitu bidang matematika, bidang bahasa Indonesia dan bidang karangan serta wawancara dan perlu diketahui bahwa tes ini tes yang standarnya tidak disamakan dengan tes mahasiswa pada umumnya tapi lebih diturunkan ke tingkat SMP. Nah, hasilnya adalah bahwa rata-rata skornya matematika itu 30%, lalu bahasa Indonesia itu 52% persen sekian, karangan itu 58, sekian lalu wawancara itu 49, sekian. Menariknya di sini bahwa eh bercerita, yang berupa karangan ini lebih sedikit di atas daripada kemampuan-kemampuan yang lain, Bapak Ibu. Tetapi secara keseluruhan masih tergolong rendah semua karena masih di bawah 60%. Kemudian kita mencoba mensinkronkan data calon mahasiswa ini dengan data siswa SD kelas 6. Kemampuan siswa SD kelas 6 di Papua itu bagaimana? Nah, kalau kita melihat dominasi dari grafik ini itu berwarna orange, yang kesemuanya itu berada di wilayah kurang. Misalnya, membaca itu kurang lancar. Lalu intonasi membaca kurang sesuai. Bahkan di sini memilih kata dalam menulis itu kurang tepat. 100%. Kemudian ketepatan menulis ejaan juga kurang, kerapian tulisan juga demikian. Kemampuan penjumlahan pengurangan ini sedikit ya 50% ya ada kurang lancar dan lancar. Lalu perkalian di bawah 100 Dinyatakan kurang lancar. Nah, hasil ini kemudian membuat kami berefleksi gambaran situasi di Papua, dan kemudian disinkronkan dengan kemampuan mahasiswa calon guru ini. Ternyata berada di yang pertama-tama dari data ini berada di wilayah Calistung. Calistung nampaknya harus diselesaikan dulu bagi mahasiswa-mahasiswa khas Papua. Mengapa hasil penelitiannya bisa demikian? Ada beberapa hal yang bisa menjelaskan, terutama kita kutip dari hasil penelitian P4 USD tahun 2019 yang ketua penelitinya adalah Bu Eni yang tadi menjadi uh, pembicara. Yang pertama kesadaran orang tua bahwa ternyata uh, sekolah belum terlalu penting untuk anak. Namun di sisi lain, orang tua menuntut anaknya untuk selalu mendapatkan nilai bagus di kelas. Nah, kadang-kadang di sini jalan pintas ditempuh. Guru kemudian memberikan nilai asal nilai itu tinggi. begitu. Kemudian keinginan belajar rendah, keinginan belajar dari siswa kurang dibarengi dengan penanaman disiplin. Kemudian sinergi, belum sinerginya orang tua, sekolah dan pemerintah dalam proses pendidikan. Kehadiran guru juga merupakan masalah sering tidak ada di dalam proses belajar mengajar. Lalu bagaimana benang merah dari analisis kebutuhan ini? Kami merumuskan empat benang merah untuk menjadi dasar dari desain kurikulum yang akan dibuat, yaitu yang pertama fokus pada calistung. Calistung ini tentu bukan yang sangat sederhana seperti tingkat kelas 1, 2, 3, tapi mungkin sampai kelas SMP atau kelas SMA, pengalaman kami mendampingi mahasiswa MAPI memang ada banyak sekali masalah yang mendasar mengenai calistung ini, Bapak Ibu. Misalnya, operasi bilangan bulat di matematika itu masih belum mengetahui konsepnya, jadi masih sangat mendasar. Kemudian, berbasis pada budaya lokal, maka perlu ada identifikasi. Kearifan lokal dan pengetahuan lokal masyarakat yang mendasari pembelajaran, tantangannya adalah mahasiswa ini belajarnya di Jogja. Lalu, sedangkan misalnya, kalau kita mau mengidentifikasi kebudayaan mereka, akan sangat baik sekali kalau misalnya kita berada di tempat mereka hidup sehingga lebih merasakan bagaimana budaya itu berkembang. Maka, ini perlu nanti dipikirkan bagaimana caranya untuk menggali kearifan lokal pengetahuan lokal yang nanti bisa menjadi bekal untuk pembelajaran di kelas. Kemudian fokus pada literasi. Literasi adalah dasar untuk menentukan keputusan. Jadi bukan literasi dalam arti sempit yaitu membaca dan menulis, tapi lebih melatihkan keterampilan literasi di berbagai aspek, literasi numerik, literasi digital, apapun ya terkait dengan literasi. Kemudian merekomendasi mengakomodasi kampus merdeka dengan mengakomodasi kurikulum dari kampus merdeka akan banyak kemungkinan mahasiswa itu belajar di luar. Misalnya kalau di Papua itu banyak kesenian tarian, lalu ukir, lalu juga eh, musik. Nah, untuk mahasiswa-mahasiswa di sini bisa dirancang magang ke berbagai Instansi, ataupun seniman, ataupun komunitas-komunitas yang menunjang untuk mereka bisa mengembangkan budaya mereka di harapannya. Ya, kurikulum mahasiswa Papua berfokus pada calistung literasi, kemudian karakter, dan kurikulum Merdeka. Belajar selanjutnya akan disusun dokumen kurikulum sebagai bentuk tindak lanjut analisis. Begitu Bu Risha dan Bapak-Ibu semua, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Erwin. Kita beri tepuk tangan dengan reaction Bapak-Ibu. Lalu selamat datang Bapak Bupati bergabung di sini. <laughs> Baik, izinkan saya membuat simpulan ya. Dari apa yang dipaparkan Pak Andre dan rekan-rekan tadi, hasil penelitian Anda menemukan empat hal untuk perbaikan kurikulum dan pendidikan di Papua, khususnya MAPI ya. Kita harus membenahi kalistungnya dulu, calistung, lalu karakternya, kedisiplinan tadi, lalu juga sampai dengan um, merdeka belajarnya ya Pak Andre ya, di sana ya. Ya, baik ada empat tadi ya, juga karakter. Nah, Bapak Ibu, kita memiliki banyak waktu untuk bertanya jawab. Nah, saya sudah sampaikan di chat. Silakan yang ingin bertanya lewat chat atau juga boleh langsung. Saya persilahkan. Jangan lupa menyebutkan nama lalu ditujukan untuk siapa dan pertanyaannya apa. Mari, saya persilahkan. Mari ada empat. Uh, makalah saya boleh ulangi tadi ya uh, tulisan Mbak Herlina dan kawan-kawan tentang telaah pop-up audiobooks berbasis etno matematika dengan problem based learning untuk menyukseskan pendidikan daerah 3T dengan RND Adi ya Mbak ya lalu Bapak Florianus bersama Ibu Alvira tadi dan teman-teman tentang analisis kesulitan guru matematika selama pandemi ini ya di provinsi Nusa Tenggara Timur lalu Bapak Simin bagaimana mengembangkan pembelajaran berdasarkan eh, matematika berdasarkan atau berbasis lingkungan lalu Bapak Erwin terkait dengan analisis kebutuhan pengembangan kurikulum merdeka belajar NBKM tadi ya PGSD untuk mahasiswa Papua. Mari Bapak Ibu saatnya kita berdiskusi. Kami tunggu. Baik. Burisha, mungkin saya ya. ingin bertanya. Berisi. Oke, silakan Pak Erwin. ditujukan ya. kepada siapa. Terima kasih. Menarik sekali tadi presentasi dari Mbak Herlina dan teman-teman hmm. mengenai desain pop-up berbasis audiobook disertai dengan PPL ya. Tadi ada 3D-nya ditampilkan eh lalu ada panel surya juga yang yang memungkinkan energi itu diisi ulang. Lalu nanti mungkin ya tadi yang belum terlalu dijelaskan nanti bagaimana problem base-nya itu Mbak Erlina dan teman-teman. Nanti kan penyampaiannya eh, melalui audio ya. Apakah eh gurunya itu nanti kalau problem base itu kan ada unsur apa fasilitatornya itu sangat kental ya kalau yang project-project itu biasanya fasilitasi gurunya itu diperlukan. Nah, ini uh, digantikan oleh audio ini atau bagaimana ini konsepnya Mbak Elina terkait dengan peran gurunya. Baik. Uh, terima kasih, itu PBL-nya. Saya baru mau bertanya hal itu. Terima kasih mewakili saya. Saya bahkan ingin lihat bendanya, loh, Mbak Elina. Ini bagaimana membuat panel surya ya juga apakah Anda bekerja sama dengan dari teman prodi misalnya mesin atau informatika atau te eh, teknik misalnya begitu ya atau memang Anda uji coba sendiri. Nah, ini menarik. Silakan boleh langsung dijawab Mbak Herlina dan kawan-kawan. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaan yang diberikan izin menjawab. Jadi untuk pengimplementasian dari problem based learningnya sendiri ini nanti melalui uh, materinya dimana uh, nanti materi yang disusun itu juga mengikuti sintak dari problem based learning. Kemudian untuk uh, memang untuk problem based learning ada uh, ada dukungan dari guru, namun dikarenakan di masa pandemi ini juga pembelajaran uh, dilakukan secara terbatas artinya tidak selalu bisa bertemu dengan guru jadi nanti bisa digantikan melalui audio jadi di sini audio uh, mendukung mendukung uh, siswa untuk melakukan aktivitas-aktivitasnya melalui buku yang telah disediakan seperti itu kemudian untuk uh, panel panasulanya sendiri di sini kami tentunya akan bekerja sama dengan teman-teman uh, dari uh, bidang lainnya dari padi lainnya untuk mewujudkan pop-up audiobook ini sehingga untuk saat ini analisis kami masih dalam uh, masih sampai di tahap desain. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan? Baik, teman-teman Mbak Adila Pasti sih, mau menambahkan. Baik, pasangan kita sudah punya bayangan ini rancangan awal, berarti ya begitu ya, uh, Mbak Erlina. Ya, jadi memang nanti ke depannya akan dikembangkan bersama teman-teman prodi -teman lain. Ya, jangan-jangan ya. ini hasil PKM, ya. Uh, tidak Oh tidak, oke, okay. ya. baik, siap. Wah, bagus ya, Pak Erwin. Ya, sistem adinya tadi ya, ADDI-nya. Oke, okay. terima kasih. Baik, Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan? Bisa buat Mbak Herlina, lalu Pak Florianus, Pak Andreas, dan Pak Simin. Saya boleh bertanya dengan Pak Florianus. Tadi kalau tidak salah 30 guru ya? Ya, dari... Perwakilan dia ada SD sampai SMK ya? Iya, iya, iya. iya. Uh, apakah hanya khusus di Kupang, atau sudah sampai ke beberapa uh, ibu kota kabupaten? Lalu, bagaimana uh, Bapak bisa mendapatkan 30 guru, ataukah mereka yang bisa akses tadi Google Form-nya, atau bagaimana? Karena saya sudah sampai sana, melihat beberapa akses juga agak sulit begitu. Lalu, bagaimana Anda mendapatkan data itu? Itu menarik juga. Terima kasih, uh, baik. Terima kasih, Bu. Saya akan coba menjawab pertanyaan yang diberikan, uh, seperti yang tadi sudah dipaparkan, bahwa uh, itu ada 14 guru dari Kota Kupang. Lalu, hmm. ada... Ada 14 dari Kota Kupang, lalu ada ada 7 dari Ibu Kota Kabupaten, dan 9 dari uh, sekolah yang berada di desa. Uh, kebetulan Ibu, saya uh, alumni dari pendidikan matematika di Kupang lalu kami ada juga waktu itu saya sempat menjadi guru sehingga kami juga masih ada grup-grup uh, perkumpulan guru-guru uh, alumni S1 lalu ada juga perkumpulan guru-guru uh, matematika uh, sekota Kupang lalu untuk kuesionernya uh, sendiri juga saya sebarkan di grup-grup tersebut dan juga di media-media Uh, sosial jadi seperti itu, Ibu di Facebook. Uh, okay, baik, jadi memang ya, yeah. lihat juga ya. Uh, yeah. uh, di, 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 yeah. di WhatsApp, di Facebook begitu. Ya berarti harus relasional juga ya. Baik kalau kita punya data dari eksplorasi tempat gitu ya, ya. itu akan lebih banyak bisa memberikan gambaran kondisi pembelajaran pandemi di NTT. Baik, terima kasih, Pak Panas. Uh, ya, silakan Bapak Ibu untuk mengisi daftar presensi yang sudah dibagikan oleh operator kami. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Mari kita berbagi. Uh, pemikiran. Apalagi ini tiga tema itu matematika semua ya. Pak Simin, kalau di Kalimantan ya, untuk pembelajaran berbasis lingkungan tadi, berarti matematika realistiknya juga masuk ya Pak ya? Iya Bu. Lalu bagaimana dengan kondisi pandemi sekarang? Mungkin dilaksanakan. Siswa ada juga yang seperti SMP tempat saya teliti itu mereka masih belajar tapi dalam ini masih sesuai dengan petunjuk sesuai dengan uh, jolak juknis yang ditentukan situasi ini tapi nggak tidak setiap hari bu. Berarti sudah masuk sekolah tidak setiap hari ya, ya bapak. Ya. ya. Bagus sekali. Baik bapak ibu ada lagi yang ingin ditanyakan? Hari, waktu kita masih lama. 40 menit lagi. Baik, Pak Andre, untuk Merdeka Belajar tadi ya. Saya kok jadi wartawan ini. Saya menggantikan Aswa ini mohon maaf Bapak Ibu. Karena saya menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu. Karena bidang saya bahasa Indonesia jadi sukanya bertanya begitu ya. Saya menerapkan adik simba katanya. Baik, Pak Andre, kita tahu ke, e, karakter mahasiswa dari Papua. Ya, kita menanamkan kedisiplinan, dan seterusnya. Kalau untuk pelaksanaan Merdeka Belajar, kemungkinan besar upaya apa saja yang bisa dilakukan? And, e, andai kata, sekarang kita melihat kenyataan saja. Lintas Kodi sedemikian, gitu ya. bagaimana nanti pelaksanaan kalau lintas universitas? kemungkinan besar hal-hal apa yang harus disiapkan prodi PGSD? Apakah akan bekerja sama-sama PGSD antar universitas? Atau tadi seni ukirnya tadi akan keisi dan sebagainya? Berarti kan ada MOU khusus. Kira-kira apa yang harus dikembangkan ya? Persiapan untuk PGSD. Ya, Bu tepat sekali. Jadi perlu ada improvisasi ya Bu, terkait dengan implementasi ini, di mana yang pertama memang mitra kami yang yang kami rencanakan untuk nanti menjadi mitra di Merdeka Belajar itu lebih banyak mungkin praktisi bu. Jadi eh, kayak komunitas, lalu kemudian pengrajin, juga mungkin pengusaha yang terkait dengan kesenian, misal kerajinan misalnya di daerah Kasongan, lalu kemudian di daerah Bantul, eh, nanti kita bisa kirim mahasiswa ke sana. Bu. Jadi memang merdeka yang dibayangkan tidak mahasiswa nanti mahasiswa A memilih ke sini mahasiswa B memilih ke sini tidak jadi kita arahkan berkelompok-kelompok begitu karena kalau misalnya para mahasiswa ini diminta untuk benar-benar menentukan sendiri itu nanti pasti akan ya entah itu bingung entah itu ya situasinya nanti akan agak sulit daripada kita mengelola itu secara berkelompok lalu hubungan juga dengan bagaimana dengan prodi lain atau universitas lain. Nah, ini siasatnya juga nanti kita eh, mendatangkan dosen, Bu. Jadi memang dosennya yang mengajar mahasiswa tapi sebenarnya mahasiswa itu belajar di universitas dosen tersebut. Jadi kita satu kelas begitu atau beberapa kelompok begitu. Karena, kalau misalnya betul-betul dilepas begitu, nampaknya nanti akan terjadi banyak kendala. Tetapi, juga kita tentukan, kita pilih eh, nanti siapa-siapa yang akan mengisi di kelas-kelas ini. Kira-kira, mungkin begitu, Bu, nanti perwujudan berarti ada intervensi dari kebijakan prodi ya untuk mengatur betul, betul, betul. oke okay. lalu ini bisa menjawab permasalahan tadi yang bupak bapak bupati sampaikan sebenarnya kalau tadi sarana prasarana kita menjadi misalnya dari ada melibatkan praktisi tadi ya misalnya seni ukir dan mebeler lalu mengirim orang ke sana belajar terkait situasi kondisi sana lalu membangun sekolah dengan karakter sana So, ada yang di sana itu saya pikir lebih bagus dan menjawab persoalan tidak harus membawa barang dari Jawa dan atau dari manapun begitu ya dan sesuai kondisi alam lebih tahan lama begitu baik terima kasih itu paparan yang baik berarti kira-kira berapa SKS Pak Andreas kemarin sudah ada bayangan Bu ya sekitar mungkin di bawah 20 di atas 10 ya, Bu saya lupa persisnya kemarin khusus untuk mereka ya. Padahal MBKM yeah, yeah, itu di yeah, semester yeah. pelaksanaannya di semester 3 sampai sampai 7 bisa 7. atau sampai 6 juga bisa. 20 SKS ya, tidak 30 SKS. Iya. Yeah. Oke. Oh, Wah, ini ada pengajar Papua juga Mbak Angel ini ya. Baik, selamat datang Selamat bergabung. Terima kasih Pak Andre. Bapak Ibu yang lain boleh saling bertanya, mari. Selamat sore Bu Risha. Ya, selamat sore. Uh, mbak angel mbak, ibu perkenalkan saya angel saya ya. mantan mahasiswa ibu Iya. <laughs> <Yeah. laughs> begini <laughs> baik saya sedikit mau share berikut juga mau bertanya kepada bapak andre dan ibu risha mungkin minta masukan begitu ibu oh jangan saya ini konteksnya bukan saya bapak andre ya mohon maaf baik. bapak ibu baik. ya baik. Terima kasih Ibu karena sebelumnya kesempatan yang sudah pernah diberikan kepada saya yang waktu itu membantu mengajar di untuk mahasiswa MAPI dan sekarang puji Tuhan <gih> saya diberikan kesempatan untuk uh, bergabung atau membantu mengajar untuk siswa-siswi dari Papua dan sekarang saya berada di sekolah Asrama Taruna Papua, tepatnya di Kimika Papua. Nah, sangat tertarik sekali dengan kurikulum pengembangan kurikulum dari Bapak Andre. Okay. yang tadi mengenai merdeka belajar. Sungguh benar, Pak. Tepat sekali karena selama Mbak Mbak Angel tolong mic-nya agak dinaikkan. Suaranya kecil, ya. Oh ya. Baik. Ya. Terima kasih. Begini, Bu. Iya, sip, lumayan, Baik. ya. Baik, Ibu, terima kasih. Nah, kembali lagi saya sangat tertarik dengan penelitian hasil hasil penelitian Pak Andre mengenai pengembangan kurikulum untuk mahasiswa dari Papua karena saat ini saya mengajar di Papua dan saya merasakan sekali mengenai calistung itu. Jadi kami saya sekarang mengajar siswa apa? siswa SMP kelas 7 dan 9. Nah, di situ padahal sudah SMP tapi daya menulisnya juga masih rendah, membacanya juga masih sangat rendah terus kesalahan-kesalahan ejaan itu masih banyak sekali. Nah, untuk merdeka belajar yang untuk bisa mengembangkan calistung itu bagaimana Pak? Bisa minta masukan karena sangat berat sekali untuk mengajarkan mereka ya seperti tadi yang Bapak Andre juga sampaikan itu budaya mereka yang membudaya di sini begitu susah sekali untuk diubah mindsetnya untuk tanggap belajar itu sangat rendah sekali dari pihak orang tua begitu seperti yang Pak Andre sampaikan juga tadi mereka memang menuntut agar nilai menjadi baik tapi mereka tidak mendukung anak untuk belajar bahkan kan di sini kami asrama seringkali orang tua datang mengambil dan kalau tidak diizinkan ya maaf nanti budayanya jadi keras lain dan lain sebagainya seperti itu boleh minta masukkan bapak Andre untuk kami guru-guru dari Papua ini di sini ada beberapa teman-teman guru berkumpul <tuh> tadi bapak Agustinus Mando juga ibu Winda juga yang ada di situ itu rekan guru kami juga terima kasih ibu Risha kesempatannya ya terima kasih baik silakan Pak Andre ini sesi terakhir Bapak Ibu karena ternyata waktu kita sudah melonjak ya maka setelah jawaban dari Pak Andre saya mau izin nanti juga untuk mengakhiri Mari Pak Andre Wah sebenarnya ini pernyat, pertanyaannya berat sekali dia diperlukan uh, orang yang berpengalaman sebenarnya untuk menjawab uh, bagian ini Mbak Angel ya pertama-tama sedikit cerita dulu memang kita mendapati hasil penelitian seperti itu bahwa eh, mahasiswa yang mau berkuliah itu masih bermasalah di calistung itu juga kita harus apa ya? Artinya betul-betul berpikirnya itu harus kita sesuaikan dengan konteks mahasiswa. Eh, bayangan selama ini kan memang mahasiswa calistungnya pasti sudah paling tidak beres. sehingga kita bisa masuk betul-betul ke keilmuan di ini ya di prodi. Nah, eh salah satu cara yang sedang kami upayakan eh, Mbak Angel dan diupayakan juga oleh teman-teman itu mencoba mengkonkretkan meng meng kalau misalnya untuk Calistung ya mengkonkretkan meng dengan media-media pembelajaran. Nah, kalau di PGSD itu ada kenal eh, metode Montessori Nah, metode Montessori itu belajar dengan menggunakan media-media pembelajaran yang konkret untuk belajar penjumlahan lalu kemudian belajar perkalian, belajar pembagian. Sebenarnya media itu diperuntukkan untuk siswa SD tapi bisa diterapkan kepada mahasiswa. Terkesan memang mengajari yang yang mungkin diajarkan di sek di kompetensi SD atau SMP, tapi mereka itu yang betul dibutuhkan oleh mahasiswa. Jadi kami juga masih mengeksplorasi sejauh ini, kami mencoba menggunakan media. media. Kemudian untuk materi-materi yang misalnya seperti IPS atau PKN, saya kebetulan mengampu IPS dan PKN, saya minta mahasiswa banyak bercerita. Bercerita itu memang nanti akan panjang dan lebar, tetapi mahasiswa saya rasa jarang atau siswa-siswa di sana jarang diberi kesempatan untuk berbicara banyak walaupun berbicaranya itu kurang terstruktur atau apa tapi tetap kita apa namanya gali terus silahkan apa kalau misalnya tidak eh, keluar kita pancing dengan pertanyaan-pertanyaan eh, pernah satu saat di kelas saya itu mengajar IPS saya minta mahasiswa menceritakan apa yang sudah mereka baca terkait materi IPS formal. Ah, sangat sedikit sekali yang bisa bercerita. Tapi ketika saya minta untuk bercerita tentang kebudayaan di tempatnya, itu mereka bisa cerita panjang lebar sekali. Nah, tadi inspirasi dari Ibu Butet tadi bahwa berangkat dari budaya mereka itu nampaknya yang perlu sama-sama, kita gali, Mbak Angel. Di sini, tantangannya menggali budaya itu kita dari mahasiswanya. Tapi, kalau Mbak Angel di Papua, bisa kan di lingkungannya ya, jadi di hidup di tengah-tengah masyarakatnya, bisa sambil menggali budaya-budaya di sana. Misalnya, kalau di rumah, adakah model atau metode berhitung tapi menggunakan? apa namanya membilang cara tradisional nanti kita bisa masuk menggunakan uh, angka atau cara membilang yang model tradisional atau kearifan lokal begitu atau adakah lagu-lagu nyanyian yang nanti bisa dimasukkan ke dalam pembelajaran nah memang pelan-pelan uh, harus menjembatani antara pengetahuan lokal dan pengetahuan formal yang akan kita ajarkan Menurut saya, kita tetap harus mengajarkan pengetahuan formal di kurikulum, tetapi tidak serta-merta kita ajarkan semuanya. Tapi juga, pengetahuan lokal menjadi basis untuk kita mengajarkan pengetahuan formal. Sejauh ini, pengalaman kami itu, Mbak Angel, menggunakan media-media konkret untuk mengajarkan berbagai hal, begitu Mbak Angel dan Bu Baik, terima kasih Pak Andre. Demikian Mbak Angel. Mbak Angel tahu ya pengalaman mengajar, jangan pasang akunya, tapi kita lihat lihat dianya gitu ya. Jadi jangan paksakan ide-ide uh, kita dengan keilmuan kita, tapi beranjaklah dari mereka. Jadi istilahnya ya Pak Andre, masuk dari pintu mereka keluar pintu kita itu biasanya yang kita pakai baik bapak ibu uh, semua dan teman teman demikian akhir sesi kita mohon izin untuk sesi foto bersama dulu ya akan diambil oleh operator saya mohon kamera dinyalakan Baik, Bapak Julius, Ibu Alpira, Bapak Ruben, Ibu Osni, Bapak Adi, bisa menyalakan kamera? Oke. Okay. Sudah siap semua? Ibu Alpira, mari Pak Adi ya. Pak Ruben, Bu Osni dan Bu Alpira. Oke, okay, baik. Karena berhubung waktu uh, sudah siap saya hitung sampai tiga aja ya. Wanjin satu, dua, tiga. Sudah, sudah. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, saya minta maaf kalau selama memoderatori ada yang kurang berkenan baik kata-kata saya maupun tata cara saya, lalu teman operator kami demikian. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini menambah wawasan dan membawa manfaat. Dan tetap semangat dalam berkarya di bidang pendidikan jangan pernah lelah karena kita adalah utusan untuk membawa perubahan untuk Indonesia itu saja bisa kita akhiri dengan doa universal yang akan saya pimpin baik izin saya pimpin doa mari kita berdoa dengan cara kita masing-masing doa dipersilahkan doa selesai terima kasih sampai jumpa di lain kesempatan, terima kasih Bapak Ibu terima kasih ya, salam semua. sehat semuanya terima kasih Ibu, Hari. salam dari Kupang pak nah, sama ya kapan-kapan ya. ya Pak Nay terima kasih Bu. Ya. terima kasih Bapak nah, Ibu, Akhirnya, ibu, ibu ada semua. Teman -teman terima kasih teman-teman <laughs> jadikan penelitian ya, angel jaga kesehatan di Timika salam terima untuk terima Pak Julius, Bu asni dan Bapak Agus semuanya ya. ya terima kasih mohon izin saya tutup terima kasih Thank <laughs> you.